Tengo el alien, sí. Que salam alaikum. Que el mi nak buat mi kuning homemade. Okay, bahan-bahan yang diperlukan. Senang je. Tepung gandum. Telur. Garam. Serbuk kunyit kita tak letak lagi. Yang serbuk kunyit kita letak masa nak masak mi. Okay. So, mula-mula sekali. Saya nak perkenalkan dulu mesin. Mesin yang kita okey. Mana dia punya bentuk? Tanya dia. Mana bentuk dia? Bentuk dia. Dah. Okey, kita nak perkenalkan dulu mesin ni yang kita nak guna hari ni. Saya guna mesin mi Noza. Okey, mesin mi Noza. Okey, dekat mesin mi Noza ni bila kita beli, kita unbox sekian dia, kita akan dapat ni. Dapat ni, kita dapat ni ada 6 mata dia. Okey, kita ada 6 mata. Okay, kita ada 6 mata dia. Salah satu ni, agak depan ni, hujung ni. Nampak zoom ke sikit? Okey, yang bulat ni. Okey. Okey, mata lepel. Yang selalu orang buat kuku cini. Ini guna untuk buat maruku. Ataupun kuih semprit pun boleh. Okey. Okey, kita ada mata yang untuk buat apa panggil eh? Makaroni. Okey, makaroni yang bulat. Kita letak kat dia macam ni. Okey. Kita ni ni untuk mata maruku juga. Okey, biasa maruku. Ini nak buat untuk putu mayam. Okey, ataupun mi mi halus. Okey. Kita ada 6 mata. So hari ni kita nak guna 2 mata sahaja. 2 mata sahaja. Itu mata yang bulat yang besar. Ni. Kita okay, tunjuk sikit. Okey, mata bulat ni depan sikit. Depan sikit. So, kita guna yang ini. Okey. So lagi yang ini. Kalau ini kalau kita sempat lah. Kita nak buat mie tarik ke. Okey. Tahu cimi ke. So. Ni dan ni apa bekas penyukat dia. Okey. Mi kuning kita tak pakai tak pakai kapur tau. Okey. Jadi mi kuning kita mi sihat lah. Okey, kita pakai telur, kita pakai air, air pun kita pakai air tapis ya. Okey. Garam. Okey. Mula sekali. Nak senang lah. Okey, kita ambil mesin mi ni letak atas penimbang. Okey. Timbang dia. Dekat penimbang ni tunjuk. Oh. Ni dekat. Okay, kita timbang dia 400. Boleh jadikan kita nak jadikan dia 400 gram ataupun kita ambil 300. 300 setengah. Lebih tak apa, sikit lebih sikit tak apa. Sebab yang selebihnya tu kita nak masukkan dia 400. Saya suka pakai tepung roti. Okey, kita cukupkan dia 400. Kita ya. Okay, yeah. Ada orang pakai 100 gram lebih tak. Ada orang pakai 100 gram tepung roti dan baki dia 300 gram lagi pakai tepung gandum. Okey. So, bila kita dah sudah timbang ni, okey, kita masukkan dia dekat sini. Nampak?